وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهد وقد يقال ساعد وساعد والفعل للظاهر بعد مسند وجرد الفعل sunyikanlah fi'il itu daripada tanda iza ma usnida apabila disandarkan lisnain au jama'in. Apabila disandarkan kepada dua atau tasniyah atau jamak. Sunyikan fi'il itu dari alif kalau ditandarkan kepada tasniyah, sunyikan fi'il itu dari wawu kalau disandarkan kepada jamak. Ka faza syuhada. Seperti contoh faza syuhada. Faza di sini tidak ada tandanya asyuhada, sementara asyuhada bentuknya jama'. Waqad yuqalu, kadang-kadang dikatakan juga sa'ida wa su'idu. Dikatakan sa'ida dan su'idu. Sa'idu ada alif, ada wawu. Wal fi'lu dan fi'ilnya itu musnadun lizzahiri ba'du. Urfi fi'ilnya itu disandarkan kepada isim zahir yang berada setelahnya. Wah, ini kadang-kadang. Ya. Mazhabu jumhuril Arab, mayoritas mazhab orang Arab, annahu sesungguhnya idza usnidal fi'lu ila zahirin, apabila fi'il itu disandarkan kepada isim zahir musannan au majmu'in, baik itu musanna atau jama', wajaba wajib tajriduhu, mensunyikannya min alamatin daripada tanda tadullu yang menunjukkan ala tasniyati awil jama'i, tanda yang menunjukkan tasniyah atau jama'ah. Payakunu, maka jadilah fi'il itu kahalihi, seperti keadaannya idza usnida ila mufrad, seperti keadaannya apabila disandarkan kepada mufrad. Tidak ada tanda-tanda. Patakulu, maka mengatakan qomaz zaidani, tidak ada alif. Qomaz zaiduna, tidak ada. Tidak ada wau. Qamatil hindatu, tidak ada nun. Kama taqulu, sebagaimana engkau mengatakan qama zaidun. Wala taqulu, dan tidak boleh engkau mengatakan ala mazhabah ulai, menurut mazhab mereka ini. Tidak boleh mengatakan qama zaidani, ada alif. Qamu zaidun, zaiduna. Tidak boleh lah. Nah, tidak boleh juga qamu zaiduna. Wala, dan tidak boleh juga mengatakan kumnal hindatu. Fatati bi alamatin fil fi'li rafi'il zahir. Maka engkau mendatangkan tanda. Fatati bi alamah, engkau mendatangkan tanda fil fi'li rafi'il zahir. Ya. Yep. Pada fi'il yang merafakan isim zahir. Hadis yang tidak boleh aku mengatakan koma zaiduna, zaidani, komu zaiduna, wala, dan tidak boleh juga mengatakan kumnal hindatu. Kenapa? Karena kalau engkau menaruhnya patati bi alamatin fi'alil rafi'iz zahir, maka engkau mendatangkan tanda pada fi'il yang diropakan kepada isim zahir. Ala ayyakuna ma ba'dal fi'li marfu'an bihi. Wa ma tasala bil fi'li min al alif wal waw wa nun hurufun dal al tasniyah. Tasniyatil fi'li aw fa'ili aw jam'i. Bal ayyakuna al ismu zahir mubtada'an wa khabaran. Ya. Fatati bi alamatin fil fi'li rafi'il zahir. Engkau mendatangkan tanda pada fi'il yang merupakan isim zahir. Ala ayyakuna ma ba'dal fi'li marfu'an bihi. Wa mattasala bil fi'li minal alifi wal wawi wan nun hurufun tadul wa la tasdil jam'ah. Jadi harus jeli nih anunya. Kira-kira maksudnya begini. Tidak boleh
engkau mengatakan menurut mazhab mereka ini, koma zaid ini ada alif, qamuz zaiduna wala, terus kubnal hindan. Kemudian engkau mendatangkan alif atau mendatangkan tanda pada fi'il yang merupakan isim zahir. Tidak boleh itu menurut mazhab mereka, mereka ini gitu. Tidak boleh itu kalau dijadikan atas dasar ayyakuna ma ba'dal fi'li, atas dasar apa yang berada setelah fi'il itu marfu'an bihi, diropakan dengan fi'il itu. Ini yang tidak boleh menurut mereka ini. Oh, mazaidani. Di sini tidak boleh engkau mengatakan koma zaidani, yaitu patati dengan mendatangkan al-alif, ya. Dengan mendatangkan alif pada fi'il yang merupakan isim zahir, koma ini merupakan ini. Nah, tidak boleh engkau mengatakan seperti ini dengan mendatangkan, ya, tanda pada fi'il merupakan zahir itu, kalau menjadikan apa yang setelah fi'il itu diraupakan dengan fi'il itu sendiri. Nah, gitu. Kalau menjadikan koma ini merupakan, koma ini merupakan isim zahir yang setelahnya, yakni mar Zaidan. Terus wamat tasolabi, dan apa yang bersambung dengannya dengan fi'il, yaitu alif wa dad nun. Minal alif wa nun hurufun tadu alal tasniyah, huruf yang menunjukkan atas tasniyatil fi'li, tasniyahnya fa'il au jami' atau jamaknya fa'il. Nah, enggak boleh ini menurut mereka ini. Lah, terus yang boleh bagaimana? Begitu. Kalau secara apa bebasnya kita terjemahkan begini adanya. Tidak boleh yang mengatakan koma zaidani, komu zaiduna, kumnal hindatu, dengan mendatangkan tanda pada fi'il ini dan menjadikan tanda ini adalah huruf-huruf yang menunjukkan atas tasniyahnya fa'il atau jamaknya fa'il. Tidak boleh itu. Dan fi'il itu merupakan isim zahir yang setelahnya. Tidak boleh. Nah, terus yang boleh bagaimana? Bal, akan tetapi yang boleh itu adalah ala yakunal ismu zahiru. Yang boleh itu adalah menjadikan isim yang zahir itu mubtada'an mu'akhkharan. Mubtada' mu'akhkhar. Berarti az-zaidani menjadi mubtada' mu'akhkhar, qoma menjadi khabar muqaddam, wal fi'lul mutaqaddamu, dan fi'il yang didahulukan itu, wa mattasala bihi, dan apa yang bersambung dengannya, isman fi mawdi'i raf'in bihi, wal fi'lul mutaqaddam, dan fi'il yang didahulukan, fi'il yang didahulukan berarti koma, wa mattasala bihi, dan apa yang bersambung dengannya, yang bersambung dengan koma. Fi'il yang didahulukan dan apa yang bersambung dengannya itu adalah dijadikan sebagai isman isim, isim domir jadinya, fi mawdhi'i raf'in bihi, dalam posisi rafa' dengan mubtada' muqaddam tadi itu. Mubtada' mu'akhkhar jadinya, Zaidan jadi mubtada' mu'akhkhar. Wal jumlah itu, dan jumlah koma itu, fi mawdhi'i raf'in, dalam posisi rafa' khabaron anil ismi al mutakhir, sebagai khabar dari isim yang diakhirkan. Ya, ini yang boleh menurut beliau yang sini. Berarti az-zaidan ini menjadi khabar muqaddam, terus koma plus fi'il, fi'il koma plus isimnya, ini apa? Fa'ilnya alif ini domir, itu menjadi khabar muqaddam dari az-zaidan. Wa yahtamilu wajhan akhara, dan mengandung kemungkinan ada bentuk yang lain. Nah,
Wayahtar lu jakar. Ada juga yang lain. Nah, gimana yang lain ini? Bahwa yaitu ayyakuna mattasala bil fi'li marfu'an bi kama taqaddama. Yaitu apa yang atau domir yang bersambung dengan fi'il itu marfu'an bihi, diropakan dengannya, dengan fi'il itu kama taqaddama, sedangkan yang telah lewat. Berarti koma fi'il terus alif menjadi fa'il, marfu'an bihi, diropakan dengannya menjadi fa'il kama taqaddama. Terus wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya, yakni az-zaidan badalun, as dari badal jadi badal. Badal dari mana? Mimma tasala bil fi'li. Badal dari apa yang bersambung dengan fi'il, yaitu alif. Berarti az-zaidan badal dari alif. Ya. Itu maksudnya badalun. Itu sebagai badal mimma tasala bil fi'li, dari alif yang bersambung dengan fi'il. Apa itu? Minal asma'il mudmarah. Yaitu isim dhamir. Dhamir. Mana isim dhamir itu? A'adil alifa, yani alif, wal wawa wan nuna. Wa mazhabu ta'ifatin minal Arab, dan mazhab sekelompok ulama dari kalangan Arab, wahum, mereka adalah Banul Haris ibnu Ka'bin, kama naqala as-Sapparu, sebagaimana yang dinukil, diriwayatkan oleh As-Sapar fi syarhil kitab, dalam syarah kitab, annal fi'la, sesungguhnya fi'il itu idza usnida ila zahirin, apabila disandarkan kepada isim zahir musannan au majmu'in, baik isim zahir itu adalah musannan atau jama', utiya bihi bi alamatin, didatangkan gadanya padanya bi alamatin, tanda tadullu ala tasniyati, yang menunjukkan atas tasniyah ahwil jama' atau jama'. Fatakulu, maka engkau mengatakan qoma az-zaidani qamu az-zaiduna kumnan hindatu. Wah, kalau begini gimana? Fatakulul alif wal waw wan nun, maka jadilah alif waw dan nun itu hurufan, huruf-huruf tadullu ala tasniti wal jam'i, yang menunjukkan atas tasniyah dan jama'. Kama kana ta'u fi qomat hindun, sebagaimana ta' yang berada pada qomat hindun, harfan tadullu ala ta'nis inda jamil Arab, sebagaimana ta' yang ada pada qomat hindun itu adalah harfan, adalah huruf, tadullu ala ta'nis, yang menunjukkan ata ta'nis inda jami'il Arab, menurut kalangan semua orang Arab. Wal ismu alladhi ba'dal mazkuri marfu'un bihi, dan isim yang berada setelah yang disebutkan tadi fi'il marfu'un bihi, diropakan dengan fi'il itu. Itu cuma hanya tanda aja katanya itu. Kamar tafa'at hindun biqamat, sebagaimana hindun itu irtafa'at, diropakan biqamat dengan lafaz qamat. Min zalika, di antara yang dimaksud itu qauluhu, qaulu syair, ungkapan seorang penyair, tawala qitan al-mariqina bi nafsi wa qad aslama hum ba'dun wa hamim mab'ad wa hamim. Iya, di sini mab'adun wa hamim, dia kan sebagai fa'il, alifnya selama, nah, itu sebagai huruf aja yang menunjukkan tas tanda tasniyah, setelahnya itu dua gitu. Faqalu, dan ungkapan seorang penyair lagi, ya lumunani tishtira inna khi li ahli fa kulluhu muya zilu, tidak nyocok. Ya, waqalu, kapan juga ra'ayna al-ghawani syaibala habi a'ridi fa'aradna anni bil khududinna wa dhiri udhudinna wa
tiri. Ya. Fa mub'adun, maka lafaz mub'ad wa hamim marfu'ani dirapakan biqalih dengan ungkapan beliau yang mengatakan aslama. Wal alifu fi aslama, alif yang ada pada aslama, harfun adalah huruf yadullu yang menunjukkan ala qanil fa'il isnain. Huruf yang menunjukkan atas fa'ilnya, keadaan fa'ilnya isnain, dua. Fakadhalika ahli marfu'un biqali, demikian juga ahli marfu'un biqali diropakan dengan ungkapannya yalumunani. Wal wawu dan wawu itu harfun yadullu ala jam'i, huruf yang menunjukkan atas jama'. Wal ghawani dan ghawani yang ada pada ra'ainal ghawani wan nun marfu'un diropakan biro'aina dengan ra'aina. Wan nunu dan nun yang ada pada ra'aina harfun yadullu ala jam'il mu'annas, huruf yang menunjukkan atas jama' mu'annas. Wa ila hadhihi lughati asyara al-musannif, musannif mengisyaratkan kepada lughah ini biqali dan ungkapannya waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu ila akhir al-bait. Makna'u dan maknanya apa? Anau sesungguhnya qad yu'ta fil fi'li al-musdar ila zahir, sesungguhnya kadang-kadang didatangkan pada fi'il yang disandarkan kepada isim zahir itu, apa yang didatangkan? Bi alamatin tanda tadullu ala tasniyati, yang menunjukkan atas tasniyah awil jamiyata jama'. Fa asy'ara qawluhu wa qad yuqalu bi anna dzalika qalil wal amru kadzalik. Ungkapan beliau yang mengatakan qad yuqalu asy'ara, memberikan indikasi, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, bi anna dzalika qalilan qalilun, sesungguhnya yang demikian itu qalilun, sedikit sekali. Wal amru kadzalik, dan perkaranya memang seperti itu. Wa innama qala, dan hanya saja atau sungguhnya beliau berkata wal fi'lul zahir ba'du musnad. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Beliau mengatakan seperti ini liyunabbiha, untuk memberikan peringatan ala atas anna misla hadzal tarkibi, sesungguhnya seperti susunan ini innama yakunu qalilan, sesungguhnya yang seperti susunan ini sedikit. Iza ja'altal fi'la musnadan ila zahir alladhi ba'dahu, sedikit apabila engkau menjadikan fi'il itu disandarkan kepada isim zahir yang setelahnya. Ini baru sedikit. Kalau fi'il itu disandarkan kepada isim zahir yang setelahnya, bukan disandarkan kepada alif, bukan dijadikan alifnya sebagai fa'il atau wawunya. Wa amma iza ja'al tahu, adapun apabila engkau menyandarkannya, menyandarkan fi'il itu. Ja'al tahu, apabila engkau menjadikan fi'il itu musnadan, disandarkan ilal muttasili bihi, disandarkan kepada yang bersambung dengannya. Mana yang bersambung dengannya? Minal alifi, yaitu alif wal wawi wan nun. Wa ja'al tahu zahira mubtada'an, dan engkau jadikan isim zahir itu adalah mubtada, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Au badalan min ad-dhamir, atau engkau jadikan isim zahir itu adalah barin dari ad-dhamir, fala yakunu dzalika qalilan, maka yang demikian itu tidak sedikit. Kalau itu berarti ada tiga intinya di sini ya pada koma Zaidani ini. Yang pertama adalah alif dijadikan sebagai tanda aja, koma fi'il az-Zaidani ini jadi fa'il, ini sebagai tanda aja. Yang kedua adalah koma fi'il az-Zaidani fa'il menjadi khobar muqaddam, khobar yang didulukan, fi'il fa'il jadi khobar muqaddam, az-Zaidani menjadi mubtada makhbar. Yang ketiga, koma fi'il alif jadi fa'il, az-Zaidani jadi badal dari alif itu. Nah, yang sedikit adalah koma fi'il alifnya sebagai tanda tasniyah saja, az-Zaidani jadi fa'il dari koma, itu yang sedikit. Tapi kalau dijadikan az-Zaidani menjadi mubtada muakhar, koma menjadi khabar muqaddam, atau dijadikan
Az-Zaidan jadi badal dari Alif, itu bukan sedikit, kalau itu banyak katanya. Wa hadhihi lughatul qalila, lughah yang sedikit ini, itulah lughah allati yu'abbiru anha an-nahwiyun. Lughah yang sedikit ini adalah itulah yang digambarkan, yang diungkapkan, yang diibaratkan oleh ulama nahu bi lughati dengan lughah agalunil baragis. Ya. Wa yu'abbiru anha al-musannif, dan musannif mengibaratkannya fi kutubihi, di dalam kitabnya, bi lughati dengan lughah, ya ta'aqabu nafikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar, kepanjangan istilah ini. Lebih singkat akalunil baragis ya. Ya fad baragisu, maka lepas baragis pada akalunil baragisu, fa'ilun sebagai fa'il, fa'ilu akalunia, fa'il dari akaluni. Wa malaikatun, dan lapas malaikatun adalah fa'ilu ya ta'qabun, fa'il dari ya ta'qabun. Hakadha za'imadil musannifu, demikianlah ya yang disangka oleh musannif.